Boleh cakap, Pak? Allahumma salli wa sallim ya Islamic Tunes, platform musik islami terbesar di dunia telah hadir di Play Store. Jelajahi musik islami seperti pop religi, nasyid, qasidah, dan lainnya. Pilih playlist dan jadikan favorit Anda. Putar musik yang Anda simpan tanpa koneksi internet. Simak konten video dakwah dan event Islamic Tunes. Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi ya dalam Geek Islamic Tunes. Hari ini siri keberapa? Siri kelima. Kalau minggu lepas kita bawa apa tentang nasib penasib baru tidak menyerah dengan tajuk. Okay, minggu ni kita sebab dia orang cakap pasal industri tak berapa menyokong penasib. Jadi hari ni kita bawa orang macam kira orang industri jugalah. Bersama kita Tuan Ayub Abdul Majid. Presiden Irama, konsortium Irama ya. Dia setara dengan Presiden Donald Trump di Amerika. Dia boleh menentukan ya sekarang ni. Jadi kita hari ni kita akan tanya dia lah. Insya-Allah. Okey, so sebelum kita mulakan hari ni kita dengar persembahan daripada dia. Cahaya Hati. Dari mana dia? Dari hati. Dari Kemaman Terengganu. Kita saksikan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengacara majlis dan pada terima kasih kepada Islamic Tune kerana sudi untuk menjemput kami pada malam ini untuk sama-sama kita memeriahkan program kita pada malam ini. InsyaAllah kami akan sampaikan sebuah lagu yang berjudul Islam yang telah berkembang dan bertepatanlah dengan kita punya tajuk kita untuk kita mengembalikan semula semangat dan juga kewibawaan nasyid itu sendiri, insyaAllah. Baiklah, cobalah kepada kami lagu yang berjudul Islam yang telah berkembang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz azizun 'alayhima 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arshil 'azim. Yang indah yang berkembang mekar.
Terima kasih kepada kami. Terima kasih cahaya hati. Terima kasih cahaya hati. Kami pun terima kasih kepada anda semua yang mana sudi untuk menggunakan kami pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan teruskan acara malam ini. Sebelum tu dia apa nak kenalkan panel? Berkenalan dengan cahaya di hati. Berkenalan dengan cahaya hati. Okey, cahaya. Cahaya hati masih lagi dengan kita? Okey. Hello. Cahaya hati kami masih berada. Kita tak tanya lagi dalam okay, siapa? Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan ya, sebelum majlis ini insya-Allah, kami akan perkenalkan dulu diri kami. Yang mana kami kumpulan Cahaya Hati daripada Kemaman Terengganu, Malaysia. Dan silakan untuk perkenalkan diri. Okey, dan saya Muhammad Syafadillah bin Ismail dan juga ketua kumpulan dan juga pengurus dan juga pengarah syarikat Syahyati Production, iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan bin Haji Darus. Dan di sebelah kanan sana saya Muhammad Syafiuddin. Okey, dan di sebelah kiri saya Muhammad Abu Rawahah. Ya, insya-Allah. Dan kami daripada Kemaman mengucapkan jualan terima kasih kepada semua yang menyokong kami sehinggalah sampai ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Kumpulan dah berapa lama ditubuhkan ya? Dan insya-Allah kumpulan Cahaya Hati dengar, kami bukan dengar-dengar.
Dan kumpulan Cahayati ditubuhkan 23 tahun sebenarnya. Sudah 23 tahun. Tapi kami sebenarnya kami tidak duduk di bawah label mana-mana. Kami keluarkan album sendiri, rakam sendiri. Dan itu sebabnya kami ni tak muncul di kaca-kaca TV. Itu sebabnya kami Cahayati walaupun dah 23 tahun kami orang kata apa tak muncul. Tapi alhamdulillah kami Cahayati sudah membuat persembahan di seluruh Malaysia termasuk di Singapura. Ada ada masuk TV tapi jarang-jarang. Betul. Kan pernah masuk sama pergi Malaysia. Jadi lagu tadi itu lagu single ke lagu terbaru ke? Bukan, itu lagu lama. Lagu Nada Burni yang kami buat apa tu muzik arrangement baru mengikut kata kesesuaian dan juga mungkin kata selera untuk masa kini lah insyaallah kami muzik, menggabungkan elemen-elemen muzik yang terbaru. Muzik dia, yang lagu tadi yang kami sendiri susun sendiri. So tengok pada ahli kumpulan yang dua tu muncul kalau 23 tahun yang lalu dia umur berapa tu? Sebenarnya kami anggota lama kami berdua orang ni sebenarnya Muhammad, generasi ni generasi yang kelima dah ni rasanya. Betul. Untuk pengetahuan di sebelah saya ni ialah anak saya, anak kedua saya, dan di hujung sana anak ketiga saya. Ini adalah anak angkat saya dan kami Cahayati ialah merupakan kumpulan anak beranak kan. Betul. Gitu. Mula-mula 23 tahun yang dahulu Safiuddin ni masa tu baru saja dalam setahun ataupun baru lahir tahun 1998 Safiuddin baru lahir penubuhan Cahayati masa tu. Abu Rawah masa tu masih tidak ada lagi. Tidak wujud lagi. Kiranya cara diorang ni orang tu tak expose tak family dan dia tak expose Tak expose jadi macam mana tapi banyak show dia boleh bertahan. Sebenarnya kami Kumpulan Cahayati bukan sahaja kami nasyid, kami juga ada syarikat, ada buat sound system, kami juga ada kelas muzik, ada apa studio rakaman. Jadi kami aktif di Terengganu, di seluruh Malaysia lah kami pergi ke sekolah-sekolah untuk latihan nasyid. Kami mencipta lagu, menulis lirik. Yang mana kami mungkin tidak begitu kata macam sepopular penasyid-penasyid lain. Mana kami lahir Cahayati ni seperti kita baru lahir kita merangkak sendiri, kita berjalan sendiri. Kami tidak lahir daripada label-label yang besar. Contohnya macam UNIC ke Intim ke, yang mana mereka lahir daripada satu label yang besar iaitu Hijaz. Mereka sebelum tu memang dah popular, dah terkenal dengan kumpulan Nada Murni. Jadi rasanya begitu mudahlah untuk mereka mendapat perhatian daripada media-media dan juga peminat-peminat itu sendiri. Itulah dia. Jadi unit tak termasuk dalam kami punya itulah tajuk hari ni, nasyid lesu penasyid kelu, sebab you sentiasa bergerak jadi tak kelu lah kan. Betul. Kami usaha sendiri tu Betul. Dan kami sebelum COVID-19 kami punya program kata alhamdulillah lah banyak kan, tapi tidak kami orang kata tidak dikenali kerana kami tidak muncul di kaca-kaca TV lah. Lagi satu, kami Kumpulan Cahayati ni begitu agak jauh ya daripada Terengganu nak ke ibu kota Kuala Lumpur yang mana industri muzik ni berkembang di sana. Jadi kami ni begitu mungkin jauh sedikit, mungkin sebab itulah mungkin dikatakan macam kelu ataupun lesu. Tapi sebenarnya kami di Terengganu ni, di Malaysia ni aktif je. Kerana kami lebih dilabelkan sebagai independent lah. Betul. Dan kami pun show dah sampai ke Singapura kan. Betul. Dan seluruh Malaysia alhamdulillah lah kami pergi. InsyaAllah. Kalau lagi popular lagi sibuk kan. InsyaAllah. InsyaAllah akan popular lah insyaAllah kan. InsyaAllah. Selagi tak berhenti usaha kan. Kami mohon doa daripada kawan-kawan musyid ya. Ya insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Ya. Dan itulah kita sama-sama adakan
benda-benda gini untuk supaya kita dapat apa, dapat menaikkan lagi lah apa ni nasyid ni. Ya, betul. Ya, kami nak cari yang begitu menyokong usaha-usaha seperti ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Ini dalam jangka bulan nasyid ni sebenarnya. Nasyid ni terbuka luas Tetapi kita nampak nasyid di Malaysia ni macam ada satu kepompong saja. Jadi ni kena bukalah Macam penasyid-penasyid, satuan-satuan nasyid tanah air Kita tengok mereka ada satu mereka-mereka saja kan, macam ada pulau sendiri macam ada pulau sendiri. Ni bukan saya luar yang saya lihat kan, pendapat luar. Jadi saya lihat sebenarnya banyak nasib yang hebat-hebat di negara kita, dan macam ni 23 tahun kenapa mereka ni tidak ke depan. Mungkin alasan jauh tu bukan satu alasan lah. Kemaman KL cuma dalam 3 jam saja perjalanan, kalau kita drive mungkin 4 jam dan bertahan selama 23 tahun. Satu inilah satu pencapaian yang mungkin bagi saya hebat dan luar biasa juga lah. Ya, betul. Sebenarnya kalau nak katakan sebagai alasan jauh tu saya tak tepat lah, betul lah tak tepat. Tapi itulah dia, orang kata kami ni apa ni, mungkin nama kecil lah, kerdil di dalam industri nasyid ni. Dan itulah kami harapkan apa ni, penyokong-penyokong nasyid dan juga peminat-peminat nasyid dapat orang kata menerima kami, dan juga kami punya penaung nasyid di Malaysia ni, Munshid Malaysia, juga dapat orang kata banyak lagi membuat penampilan-penampilan untuk kami, peluang-peluang di ibu kota untuk kami, insya-Allah. Itu yang kami harapkan. Assalamualaikum. Boleh. Assalamualaikum. Ya. Dengar dah Cik Mas Rizan. Dengar. Waalaikumsalam. Cahaya Hati masih bersama kita kan? Boleh dengar lagi kan? Dengar insya-Allah. Dengar. Ya, kalau streaming ni memang okey. Kita sambung perkenalkan punya ada panel yang lain yang dah masuk. Mas Rizan Masri tadi dari artis Munshid Malaysia. Kita ada Ustaz Yahya Rega.
Daripada Medan. Dan Muhaini Abdul Samad, Munshidah dari Thailand. Ya, dari Thailand. Ah, dari Munshidah. Okey. Mas Rizal Nasri. Ya, Mas Rizal di sini. Okey, perkenal. Boleh perkenalkan diri. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Islamic Tune sudah jemput saya hari inilah. Allah. Saya Mas Rizal Nasri. Saya berasal dari Sabah, Malaysia. Alhamdulillah. Saya ada itulah saya selalu bernasib juga lah agak beberapa tahun bernasib sebelum ni saya bersama ya. Mana saya tak berapa jelas sebenarnya suara teruskan Oh, saya. Saya. Okey. Sorry. Saya masih Zaman Sri, menasyid. Saya ada cipta, beberapa single juga lah. Dan Alhamdulillah, lagu saya masih dimainkan di radio-radio Malaysia dan juga Sabah juga lah khususnya. Dan, tapi kalau di Semenanjung pun selalu juga dimainkan lagu saya. Dan Alhamdulillah, saya ada buat kalau indie juga dalam tiga album. Satu album bersama Kumpulan Nasyid Variant. Pada 2011. Kemudian 2014 saya buat album sendiri dan 2018 pun saya buat album sendiri. Tapi yang mandangkan sekarang susah nak jual album, jadi saya buat single-single lah. Dan sekarang ni saya masih aktif, masih aktif bernasyid, mencipta lagu lah, saya banyak mencipta lagu. Alhamdulillah. Jadi you ni di Sabah ke? Ya, saya di Sabah. Saya di Sabah. Area mana? KK. Area? Penampang. Di KK? Saya area Penampang KK. Penampang KK. Orang saya. Orang awak ya. Ya. Penampang ya. Sekampung. Sebenarnya kami bersaudara. Ha. Bersaudara. Okey. Jadi di Sabah macam mana nasyid? Penerimaan nasyid adakah kelu dan lesu? Tak ada di nasyid kelu dan lesu. Alhamdulillah. Diterima apa enggak? Sebelum saya jawab, saya macam ada dengar macam bunyi bising-bising kan, macam ada suara ya, orang bercerita. Ya, saya pun dengar. Tak tahu dari mana lah. Mungkin dari mana? Yahya Reka. Okey. Kita tak boleh mute dulu ke? Sekejap ya, kita kena
pilih satu-satu satu. Tak dia mute. Hmm. Maknanya yang lain ya, mute, ya, you ya. Cakap eh. Dah. Okey. Okey, dah ada boleh dah boleh. Cerita pasal Sabah, Nasyid dan Sabah. Alhamdulillah. Sabah, Nasyid di Sabah ni dari dulu macam tu jugalah. Dia hendaklah kita cakap lesu dan telu. Cuma memang masih dalam kurang lah kalau mau bercakap macam apa tu yang mainstream punya tu, dia kurang mendapat sambutan. Sebab di Sabah dia lebih kepada lagu-lagu apa tu, lagu-lagu masyarakat, lagu-lagu kenegerian kan. Di Sabah kuat macam tu, banyak lagu macam tu. Tetapi betul. Tetapi di kalangan nasib-nasib di Sabah, ada yang beberapa orang, beberapa tim yang saya kenal, kami masih aktif sebenarnya. Masih aktif dengan show-show, masih aktif dengan program-program, Alhamdulillah. Cuma seperti yang Cahaya Hati sebut tadi, ya kurang mendapat, siaran daripada TV atau radio. Exposure. Cuma untuk saya, Alhamdulillah di Sabah FM, macam saya di Sabah ni ada radio Sabah FM, Alhamdulillah saya aktif juga lah dijemput untuk menjadi tetamu di Sabah FM untuk menyampaikan lagu-lagu nasyid, lagu-lagu ciptaan saya sendiri. Sebab di Sabah FM dia banyak program-program yang berbentuk keagamaan juga. Jadi Alhamdulillah di setiap kali ada program macam tu. Kalau sebelum ni, sebelum saya hadir sini, saya lama di Semenanjung. Sebelum ni dia akan, walaupun dia program keagamaan, tapi artis-artisnya dia akan jemput artis artis yang bukan nasyid lah. Mainstream artis. Cuma Alhamdulillah akhir-akhir ni saya lihat dia sudah mula menjemput artis-artis nasyid Sabah tu. Dan kadang-kadang dia kena ada tanggungjawab daripada artis itu sendiri, bukan sekadar mencipta lagu, tapi dia kena pandai untuk marketkan lagu dia. Sebab kadang-kadang radio apa semua dia orang tak kenal. Betul. Ya, orang kadang-kadang orang menunggu sebenarnya artis-artis ni untuk hantar lagu dan TV orang tunggu sebenarnya. Kurang yang hantar lagu. Jadi Alhamdulillah bila kita sudah hantar lagu, insya-Allah lagu kita akan selalu dimainkan dan kita selalu kenal. Ya, okey. Maknanya lebih kurang sama jugalah di mana-mana pun keadaannya. Di baik Sabah ke, baik di Semenanjung ke, dia punya konsep permasalahan dia tu lebih kurang samalah. Kalau kita nak cakap masalah lah, ya. Yeah. Okey, jadi producer, are we playing his song, lagu dia? Boleh kami main? Mungkin ada. Cuma saya harap satu hari ada kumpulan nasyid dari Sabah akan popular seperti kumpulan nasyid dari Semenanjung lah. Kerana kita lihat sebelum ini, kalau sebelumnya adanya program dari TTV, Hati-Hati Sabah itu kurang mendapat sambutan di Semenanjung. Kalau kita lihat ada 20 tahun dulu. Tapi kalau artis Semenanjung ke Sabah, dia mendapat sambutan. Tapi sejak wujudnya dari TTV ini, banyak artis yang dari Sabah. Tapi ada Jepun, kita tengok Stacey dan lain-lain. Tapi kita tak nampak lagi satu grup nasyid dari Sabah. Yang menyerlah. Yang sebaris dengan kumpulan-kumpulan nasyid. Saya harap Masri, Masri di Sabah boleh tunjukkan satu grup nasyid yang sebaris dengan kumpulan nasyid yang ada di Semenanjung, insyaAllah. Itu baru pendapat ya, dia belum bagi formula lagi. Itu baru pendapat Tuan Ayo. Formula dia nanti, insyaAllah, hujung-hujung. Boleh PM PM tepi. PM tepi. PM tepi. PM tepi. Jadi dia presiden bukan PM. Okey, jadi kita akan mainkan video dari Mas Rizal. Mas Rizal kita sama-sama dengar dan komen lepas ni. Baiklah. Yeah.
yang kuasa. Ku merinduimu, ku mencintaimu selamanya, kau yang satu, ya ilahi, hanya padamu ku serah jiwaku, kau tempatku mengadu. Kuakui, ku bukan yang terbaik, zikirku juga tak bisa memadamkan lap sinamku. Sujudku, kena ku mengerti, janji ilahi kan tertunai. Kawannya bicara hamba kesepian, gelandangan diri tanpamu. Tuhan izinkan ku ke syurga-Mu, menjampi nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari neraka-Mu, ku tak daya hadapi siksa-Mu. Saksi tiada Tuhan selain-Mu, dan ternyata Muhammad itu pesuruh-Mu. Kan ku pegang tali-Mu, tak ku lepas selamanya. Tuhan izinkan ku ke syurga-Mu, capi nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari neraka-Mu, ku tak daya hadapi siksa-Mu. Tuhan izinkan ku ke syurga-Mu, mencapai nikmat yang kau janjikan. Jauhkan ku dari neraka-Mu, ku tak daya hadapi siksa-Mu. Okay. Itu lagu daripada Mas Rizan tadi. Sedap lah lagu dia. Sedap. Lagu dia. Itu single baru ke? Itu single dia pertama lah, saya sebenarnya. Oh, baiklah. Single pertama yang berapa? Yang tahun bila? Tahun bila tu? 2012 rasanya. Lama. Tapi dia di situ dengan sekarang tidak ada perubahan. Maintain. Itu dah nampak macam baru. Macam lagu tu dia buat untuk tahun 2022. Kan? Jadi kita edit lagu Nasyid ni memang sedap je. Yeah, betul, segar. Cuma dia sedap dia tu setara dengan mainstream. Tapi betul, mainstream punya approach tu lain. Cuma ruang untuk Nasyid ni dia terhad. Dia package. Kerana mereka tidak dapat
apa hak penyiaran tu, maksudnya yang sentiasa macam lagu-lagu pop. Betul. Kerana kalau kita lihat lagu-lagu nasyid ni, macam pengalaman saya sebagai PR dulu ya, agak sukar untuk saya mempush ataupun menolak lagu-lagu nasyid. Mempush, ya. Kerana mempush, masa tu tak banyak. Kita boleh push lagu tu waktu azan. Waktu azan. Dia segmented dengan azan. Satu hari ada 5 kali azan. So, semua label-label nasyid pun sama macam saya juga kan. So, siapa yang cepat dulu, yang boleh ada hubungan yang rapat yang, dengan stesen radio, dengan DJ tu. Tapi, contohnya, kita mengharap sebelum azan, lagu tu kita tu akan dikeluarkan. Kesian memang. Kesian. Ini, ini menjadi satu, kata, mencabar lah. Mencabar label macam saya kata rakaman yang ada nasyid. Kesian lah. Sukar sebab kita ada ruang sebelum azan. Dan selepas azan, kita berdak-dak sebab orang dah pergi sembahyang kan. Kalau orang dalam kereta, dia dengar, dia akan tukar channel lain. Dan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu. Perayaan-perayaan Islam. Ini lah yang kita nampak. Kita tak adalah macam sekarang kita ada, kita cuma ada IKIM waktu itu. Kita ada macam Salam FM. Salam FM pun dia tidak begitu menonjol. Dan waktu zaman-zaman saya ni lah zaman saya ni IKIM. Dan kita, kalau kita lihat sekarang ada satu lagi radio swasta di Zayan. So kita tak banyak session. Kan sedangkan lagu-lagu nasyid ni banyak kalau kita nak ikut kan. Tapi kita tak ada ruang platform untuk kita post tu di session radio. Cuma ialah sekarang zaman yang berbeza kan. Tak perlu radio pun kita ada channel-channel yang apa, pemimpin digital. Yeah, kita post. Tetapi siapa pun yang buat album, buat ini, dia nak juga lagu dia mesti main kat radio kan. Itu adalah satu kepuasan. Betul tak? Kalau you buat, you dah keluar modal yang banyak, modal yang besar, tapi lagu you tak main di stesen radio. You merasakan satu tidak kepuasan. Kan? You tidak boleh bergelar artis lah. Kadang-kadang orang cakap macam mana kau artis, lagu kau tak dengar pun. Okay, sekarang Muhaini Suhaini pun nama dekat ni. Ya, yeah, nama yang Assalamualaikum sama. Yang dua ni, Muhaini Suhaini. Ya. Kita terbang ke Thailand. YouTuber. Oh, Suhaini, YouTuber. Suhaini. Ya. Suhaini, yang mana Suhaini? Ah, YouTuber biasa power tu bunyi tu. Suhaini Sa'ah. Betul kan Sa'ah? Ya, betul. Daripada Thailand. Hello. Suhaini. Ya. Muhaini kami dengar, Suhaini. 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 Sudah dengar suaranya? Suhaini. Okey, kita dengar Suhaini dulu Lepas ni kita dengar Muhaini pula. Suhaini dulu. Okey. Okay, mungkin boleh dia perkenalkan diri dia dulu. Dia ustazah, YouTuber Suhaini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Suhaini Sa'ah. Bisa panggil saya Suhai. Ya, saya lulus kuliah. Suhai. Tamat kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Suhai. Indonesia, ya. Indonesia. Oh, bukan dari Thailand. Indonesia. Saya dari petani Thailand, tetapi saya kuliahnya, belajarnya di Indonesia. Oh, ya gitu patutnya ayah bicaranya kayak Indonesia gitu. Iya. Okey. Okey, cuma okey, apa kita nak tanya pasal you ada nyanyi ke? Ya, saya pernah buat. Sekarang saya buat YouTuber, seorang anasyid juga, dan di situ saya menyampaikan seperti cover-cover lagu bahasa Indonesia dan juga anasyid dari Malaysia, ya, campur. Kerana campur. Saya salah satu seorang yang belajar bahasa, jadi saya memikir bahawa bagaimana saya biar mensebarkan bahasa Melayu ini biar anak-anak Thailand juga begitu suka. Jadi saya melalui anak-anak yang saya cover, ya. Biar banyak-banyak yang gemar, yang suka seperti itu.
Jadi you ni sebagai YouTuber, maknanya you mungkin tak harapkan media lain lah. Ya, harap. Yeah. No, I mean YouTuber pun dah cukup kuat kan untuk ni, untuk sebaran, untuk menyebarkan you punya. Iya, salah satu saya mengikuti live ini, Zoom ini juga kerana ingin meningkatkan ya. Oh, iya. Okey, boleh saya tanya soalan ni? Soalan peribadi sikit lah. Subscriber berapa? Sekarang baru 28,000 saja kerana saya buat sendiri, Bapak. 28,000. Kalau satu orang dengar 10 kali sudah 280,000. Tapi biasa orang dengar 100 kali. Ya, semoga. Okay. Jadi ada buat yang sendiri. Saya kita saksikan dulu cover. Okey. Okey. Kita dengar you punya cover dia. You punya cover. Ada mana? Adakah? Okay, kami tengah cari. Cover-cover Aisyah istri Rasulullah juga bisa. Sekarang di Indonesia ya? Sekarang? Tidak, sekarang di Patani. Di Indonesia ke? Di Patani. Ada. Dah boleh dah. Di Patani. Okey, baik. Kita dengarkan cover song daripada Suhaini. Ini enggak itu. Serta buahnya, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang apapun hanya, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang apapun hanya. Demi bekerja sehari-hari untuk belanja rumah sendiri, walaupun hidup 1,000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya, walaupun hidup 1,000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Dari sembahyang perlu sembahyang, sunnah pun ada bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati meriang supaya Allah menjadi sayang. Kami bekerja hati meriang. Ya, sebenarnya saya ingin menyampaikan sekarang. Lagu Disney ya. Sekejap, minta maaf ya. Orang teknikal kami terpesona dengan lagu awak. Jadi dia tak mau padam. Dia tak mau padam lagu awak. Kan? Jadi you sebagai YouTuber kan, ada follower begitu banyak. Okey, apa actually kalau nak bagi apa tips kepada yang lain-lainnya untuk dapatkan follower macam tu? Sebenarnya yang pertama adalah kita harus membuat apa yang kita suka. Seperti Suhai, saya kerana saya suka anasyid, saya suka menyanyi, jadi saya memikir bahwa hal yang kita suka bolehlah kita tampilkan di manapun, baik di kate ataupun
di Facebook ya, ataupun di YouTube. Dan YouTube itu pertama kali bapak saya buat hanya melewat handphone saja. Saya tidak ada kamera yang bagus, tetapi karena hati saya cinta anasinya, jadi hanya handphone satu saya juga boleh menyampaikan. Saya juga boleh menyebarkan bahasa-bahasa Melayu melalui nyanyi-nyanyi saya, lagu-lagu saya. Ya, jadi saya juga mohon memberitahu kepada adik-adik bahwa kalau kita ingin anasyid, tidak harus membuat video yang bagus-bagus, tetapi kalau yang unik, pasti semuanya orangnya setuju. Iya, semangatlah. Jadi tak perlu buat lagu baru lah. Mau pingin. Pandangan saya, nasyid di Selatan Thai dia tidak kelu dan lesu. Kerana kalau di Selatan Thai, pengalaman saya pun adalah salah satu panel untuk memilih artis-artis dari Selatan Thai ke Indonesia dalam pertandingan Dandut Akademi Asia. So, pengalaman saya, kebanyakan artis-artis yang datang itu daripada artis nasyid. Yang mereka memang 100% menjadi nasyid di Selatan Thai. So, bila kita buat audition, beberapa orang tu asal menjadi nasyid. Sebenarnya mereka pun tak nak nyanyi dandut. Tapi mereka nak mencuba, mereka nak mencuba dan nak keluar dari sana, nak ke Indonesia, ke Jakarta masa tu. Jadi saya ambil mereka. Contohnya sekarang yang popular di Indonesia, namanya Carayut. Carayut ni adalah satu pengacara dia sekarang popular di Selatan Thailand. Dan artis yang bawah label saya adalah Amy Farah. Amy Farah ni, mak dia ni memang popular di Selatan Thai atau dia kenali dengan panggil Dah Kamu Pisang. Dah Kamu Pisang ni penyanyi DK dan dia juga ada album-album nasyid. Jadi di sini saya lihat kalau cerita kelu dan apa kata tadi? Lesu. Kelu dan lesu. Kalau di Selatan Thai pengalaman saya, saya selalu ke sana. Lesu? Dia tak lesu kerana tiap-tiap hari mereka ada persembahan. Oh, yeah. Tiap-tiap hari. Bukan kalau kita di sini cuma satu had masuk saya. Kerana mereka majlis perkahwinan mereka di sana Selatan Thai, dia tidak kira hari. Kalau kita Sabtu Ahad, mereka Isnin, Selasa, Rabu, Khamis juga ada majlis perkahwinan. Jadi mereka memerlukan kumpulan-kumpulan nasyid. Jadi mereka ni kerap ada undangan, ada persembahan. Oh bagus ya macam tu. Dan setiap perayaan, kalau raya haji, raya haji ni mereka ada pertandingan nasyid di kampung-kampung. Semua kampung-kampung ada pertandingan nasyid. Dan nasyid ni kalau di Selatan Thai, dia macam satu kebanggaan bagi mereka. Setiap kampung ada konsert. Saya pernah di kampung isteri saya ni. Saya orang sana. Jadi bila raya haji tu saya balik. Saya tengok konsert tu sampai jam 2 pagi. Jadi tak kata nasyid di Selatan di sana dia tidak lesu. Dia tak kelu, tak lesu. Sangat mendapat sambutan. Sangat mendapat sambutan. Cuma mereka belum dapat pendedahan. Pendedahan untuk kumpulan-kumpulan ini untuk diketengahkan ke Malaysia ke atau Indonesia. Jadi kalau ada tak ada apa benda dahan tapi dia tak lesu, tak kelu. Walaupun tidak lesu, dia tak kelu, tak lesu. Mungkin sendu lah. Kan? Jadi, jadi apa, macam saya tanya tadi lah pada Suhai tadi. Jadi kalau in terms of yalah, biasa kita buat sesuatu, kita harap lah kalau boleh dapat apa orang panggil, bukan profit lah, panggil apa? Dapat, sambutan. Bukan sambutan, dari sudut keuangan lah. Keuntungan. Jadi hasil. Itu perkataan yang benar. Perkataan tu susah sebab tu tak ada hasil. Jadi apa, kalau you hanya nyanyi cover song apa semua kan. So you know lah, copyright cover song you akan dapat only your channel saja kan. You punya channel saja yang boleh. So you dah ada buat ke produk apa? Produk sendiri. Bukan produk review ke apa, ada orang minta ke? Dah ada ke? Ya sudah ada, tetapi sedikit saja. Sedikit saja ya. Sudah ada. Oh baru sedikit. Okey. Ya. Jadi okey, last kali you memang ada tujuan, ada intention nak buat lagu sendiri. Ya. Harapan saya sangat-sangat ingin, tetapi karena tidak ada kesempatan seperti itu Kak, jadi sulit untuk saya. Kesempatan masa ke kesempatan peluang? Kesempatan seperti pengen modal. Peluang
modal insyaAllah saya ada untuk bapak. Ya, itu yang kami nak dengar. Ya, nanti kita duet, kita duet. Siapa pandai buat lagu dengar tu? Ada modal. Okey. Jadi tetapi, cuma boleh buat lagu sendiri? InsyaAllah. Ya, bisa buat lagu sendiri? Yang, InsyaAllah. Saya okay, juga ada. Jadi, karangan sudah sendiri. Ada. Ya. Selamat okay, Hari okay, Raya okay. Itu yang bagus, saya karang bagus. Sendiri dan buat melodinya semua sendiri. Oh, oh bagus. Tapi itu untuk Hari Raya je? Ya, untuk Hari Raya saja. Lagi, Bak kata Tuan Ayub tadi, Nasyid hanya main sebelum waktu semayang. Bulan Ramadan. You punya lagi Hari Raya je. Okay, ya, ya makan rugi sekali. InsyaAllah nanti ada. So, kita tanya ada. Seorang lagi tu. Siapa? Ya. Muhai. Oh, kita terus pada panel seterusnya ya. Muhai ni. Mute. Ya, Muhai ni. Tolong mute ya. Sebentar ya. Kita nak dengar lagi satu bunga. Ini ustazah. Ustazah ya? Muhaini Abdul Samad. Ya, juga berasal dari Thailand. Ya. Ya, asal dari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, assalamualaikum okay. Warahmatullahi. Dari mana Pak Nadiwan? Selamat malam. Nak kecek Kelantan dulu kan? Selamat malam. Nama Mohaini, patu rumah tu asal duduk di Naro. Dekatlah dengan golok tu, dengan atas panjang tu. Dekat. Peher tak peher? Satu je. Abang, Ya, Tak ada sahabat dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Sekali lagi saya faham semua. Ini Abdul Samad. Mohaini Abdul Samad asal dari Sungai Padi, Naratiwak, Thailand. Sebagai mursyidah, mursyidah kumpulan Zatul Hijab. Ya, kumpulan Zatul Hijab. Zatul Hijab. Okay. Kumpulan dari tiga wilayah selatan Thai. Dan ada lagu ciptaan sendiri. Hmm. Lagu Jangan Memusnahkan Diri dan juga Bidadari Keluarga. InsyaAllah sebentar nanti saya akan buka. Saya kecek bahasa tak mana-mana ni deh. Sungai Padi kampung mana tu? Ya. Sungai Padi kampung mana? Ya, Sungai Padi pun kampung mana? Kota. Kota. Pernah ke sana? Abel memang Tak apa. Mu kecek stemu. Walaupun kami tak faham Mas Rizal ada Yahya ada. Kita boleh fahamkan ni. Beres. So apa kenapa tiba-tiba dia stuck? Muhaini ni dia punya line eh? Line. Stuck kat sana. Oh. Sana. Jauh. Sana line bagus. Line stuck. Wi-Fi. Okey, kalau tu kita ke. Hello. Yahya Rega. Assalamualaikum, Cik Yahya. Ya, di Universiti Naratiwak. Okey. Dan sebagai penghubung nasyid sebab di tiga wilayah selatan Thai, tak kira Naratiwak, Patani
dan juga Jala termasyhur jugalah dengan apa nasyid. Nasyid di sini selalu ada pertandingan. Dan sebelum COVID, setiap tahun tu ada pertandingan Dai Voice Thailand dan juga ASEAN. Kita ada teman dari mana negara Malaysia dan juga Indonesia yang ikut bersama. Dan kita doa insyaAllah COVID habis ya. COVID hilang, nanti kita boleh jumpa lagi dalam pertandingan nasyid peringkat ASEAN di Patani. Oh, insyaAllah. Ya. Oh, dengar pernah dapat award ya? Jadi ya, awak ni munsyidah terbaik Thailand ke? Munsyidah terbaik Thailand. Tapi saya nasyid semenjak sekolah rendah, semenjak tadika. Dan pernah dapat piala diraja. Ketika itu juri dari kumpulan intim yang jadi juri pertandingan nasyid piala diraja di Patani. Dan insyaAllah saya akan buka lagu nasyid ya, nasyid. Ya, kita nak dengar. Ciptaan saya sendiri dan juga saya nasyid sendiri. InsyaAllah nanti saya akan buka. Okey. Dia yang buka. Saya buka. Okey. Dia kami ada mana? Dengar suara tak? Producer kami ada. Alamak. Itu bila dia buka? Dia jadi suara jelas. Tak apa. Mai ni sini buka. Kami buka dari sini. Kami buka dari sini ya. Kami buka dari sini. Ya, okey. Kalau salah boleh marah kami. Bidadari keluarga ya. Bidadari atau jangan musnahkan. Bidadari keluarga. Jangan musnahkan dulu. Jangan musnahkan. Jangan memusnahkan diri. Bidadari keluarga. Ya. Keluarga ya. Sabar ya, kita apa? Teknisyen. Apa? Sebentar. Entah. Bukannya ini ya? Satu video lagi. Bukan ini. Yang ada. Hai. Sekejap. Medai. Yang MV katanya. Yang MV. Pakai hijab warna oren. Oh, hijab warna oren. Yep. Itu promosi ke tu? Wah, tengah carilah. Dia tak jumpa yang warna oren lah. Tajuk lagu? Itulah man. Tajuk lagunya Bidadari Keluarga. Atau melalui chat boleh? Boleh. You hantar dulu. Kita borak dengan Yahya. Kita. Saya hantar. Sementara kami cari lagu Muhaimin ya. Ya. Kita dengar kawan kita dari Indonesia, betul. Dari Medan, ya. Indonesia. Yahya Regal. Juga seorang YouTuber. Benar, betul. Assalamualaikum, Yahya Regal. Ya, betul. Okey. Ya. Waalaikumsalam. Ibu dari Medan, Indonesia. Okey. Juga dengar sebagai seorang penerbit ya, gitu. Producer. Ya, jadi. Ya, betul. You di mana ni? You di mana? Di rumah atau di kafe? Di club ke apa?
Iya, saya lagi di kafe nih, Abah. Kebetulan dalam perjalanan pembuatan konten. Jadi kalau kita kejar ke rumah lagi sudah tidak memungkinkan waktunya tadi. Makanya saya cari kafe yang alhamdulillah sebab kafe di sebab mikrofonnya. Sebab mikrofonnya enggak tangkap sekitar. Kami dengar semua sekitar tuh. Ya. Mungkin perlu di kalau ini, Bah, masih dengar? Oh ya, sorry, saya tukar. Tukar. Kalau ini, Bah, masih dengar? Masih dengar kan suara luar? Masih dengar ya? Apa kata awak? Awak pekik agak dia, Bah? Ya, ini masih dengar suaranya. Masih dengar, tak apalah. Tapi Yaya, boleh aja, Yaya. Boleh aja. Masih dengar tapi kami buat-buat tak dengar lah. Pura-pura tak dengar. Ya, teruskan. Ya, teruskan. Perkenalkan diri. Mana Yahya kena cakap lebih kuat lah. Okay, Yahya Regar. Saya berasal sebenarnya dari pelosok di pedalaman Kota Medan. Seorang YouTuber yang bisa dikatakan di salah satu bagian gitu. Saya termasuk nomor satu menuju 132.000 subscriber dan juga saya penerbit lagu-lagu Islami. Di antara lagu-lagu yang saya ciptakan sudah menjadi soundtrack film-film bioskop di Indonesia. Bisa nanti dilihat ada di mana kau sembunyikan jodohku, film mencari menggapai harapan dan banyak juga lagu-lagu saya yang sudah di cover sekarang orang dari Bandung, dari Palembang, dari teman-teman kita dari berbagai di kota lah. Dan untuk lagu-lagu karya saya sendiri yang kita nyanyikan bersama grup saya Cerminas itu sudah sering diputar di beberapa TV-TV lokal, TV-TV provinsi, di Kota Medan, di Riau, di Jakarta, dan TV-TV digital, termasuk juga karya-karya saya. Kemudian, kalau saya cerita bio ya, kalau untuk nasib di Kota Medan sendiri, alhamdulillah dikatakan lesu tidak, gitu. Karena untuk antusias atau juga animo para peminat-peminat di sana sampai sekarang itu masih positif. Bahkan kita, walaupun dalam keadaan pandemi COVID seperti ini, ketika mereka membuat acara untuk acara Walimatul Urus, akikah, atau juga acara-acara hajatan Islam lainnya. Nasi cermin itu sudah menjadi bagian dari acara mereka. Bahkan sekarang ini untuk nasi sudah dikategorikan kelas menengah ke atas gitu. Jadi kita di sana punya pribadi atau punya nama. Kalau nasi itu kalau bahasa Indonesianya itu disegani. Jadi sangat berbeda sekali dengan penyanyi-penyanyi dangdut organ tunggal atau penyanyi keyboard. Kita lebih dipandang, lebih dihargai dan sangat betul-betul dibutuhkan di sana. Ada pertanyaan apa? Orang tak lesu Orang tak lesu. Enggak. Alhamdulillah kalau di Medan sendiri juga selain dari Cermin Nasib kan ada juga grup Nasib yang sekarang itu ya kita seperti berlomba membuat karya. Seperti di bulan Ramadan kemarin kan kita mengeluarkan single Cinta Untuk Rasul. Nah, itu alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat positif. Bisa dilihat di YouTube-nya Cermin Nasib, Cermin NASHEE itu. Dan lagu itu sendiri sering dijadikan back song di acara-acara ceramah di radio-radio, ya televisi, gitu. Hari raya Idul Fitri. Jadi maksudnya begini ya, Yaya. Berarti nasi sana setara dengan yang lain-lain. Dengan dangdut, dengan rock. Untuk di Medan itu Abah, bahkan derajat kita lebih tinggi kalau saya lihat gitu. Lebih tinggi lagi ya. Lebih segar kalau kita ketika kita tampil di kalau bahasa di sana ya. Kalau kita ada namanya persembahan di acara-acara pernikahan itu, ya biasanya kan ada permintaan tamu, ada tuan rumah menyumbangkan atau ingin bernyanyi. Kalau nasi cermin bernyanyi itu mereka malah segan gitu. Seperti, saya segan karena sudah ada grup yang tampil seperti itu.
kayak di minggu yang lalu kita main di nasib bisa dihormati, ya, bisa disegani, dihormati. Ya, jadi sangat dihormati Bu kalau di sana alhamdulillah. Makanya kita kemarin kembali kita suruh kita diskusi sama Cermin dan tim bagaimana kalau kedepannya kita lebih menonjolkan seperti saran dari Abah, dari Abah Rosman kan kemarin Cermin kalau bisa menunjukkan atau melahirkan melestarikan warna nasi-nasi dia seperti warna inti, warna hijaz, dan kita memang Cermin sepakat di saat manggung itu kita lebih 90% itu membawakan lagu-lagu nasi gitu, untuk lagu pop itu sangat minimalis sekali. Itu pun kalaupun kita membawakan lagu pop, itu lagu yang mengandung syair atau cerita nasihat saja. Contohnya nasihat tentang orang tua. Utamanya kan ada lagu, utamanya ada lagu Iwan Fals tentang ibu. Hanya itu saja, tapi di luar konsep itu kita enggak akan mau. Walaupun sebenarnya kan Yahya juga solois lagu daerah, tapi di saat kita sepanggung, atau saya membawa nama Cermin, saya enggak akan mau untuk membawakan lagu lain selain dari pop Islami. Okey, ini satu contoh ya, tengok nombor orang. Ya. Dan saya pribadi juga Abah Ibu, walaupun saya kan sangat disibukkan dengan jadwal manggung di berbagai kota di Medan, di acara pernikahan, bahkan bisa dikatakan jadwal sehat saya kan, ya saya show itu banyak mengiringi keyboardan organ-organ tunggal, dan juga saya kalau di Indonesia kan ada endorse promo produk atau live di beberapa tempat, beberapa kota, itu saya tetap jalani. Makanya saya tadi ini mengikuti acara kita ini harus singgah di salah satu kota gitu, mencari kafe yang di mana ya, kafe yang agak aman, tidak bising, tidak ada live musiknya, agar saya nanti bisa mengikuti acara ini dengan baik walaupun ada masih tidak sempurna gitu. Jadi ini kedepannya saya sangat banyak gitu, di samping untuk memikirkan pembuatan drama konten atau juga mengisi jadwal-jadwal manggung saya. Tapi saya tetap berkomitmen dengan adik-adik Cermin. Oke, kita harus pikirkan ke depan lagu apa yang mau kita hafal. Contohnya, Dik, kita hafal lagu Rehan yang inilah, kita hafal lagu Hijaz yang rindulah. Sebenarnya kita sudah lama nggak membawakan lagu itu gitu. Malah kalau Cermin itu pinginnya ke belakang, walaupun nanti aransemennya agak dibuat lebih modern. Nah, so sebagai YouTuber. Sebagai YouTuber lah, you seorang YouTuber. Jadi media-media besar di sana ada approach you tak? Media-media mainstream. Iya, saya terapa. Dengar untuk media. Iya, dengar apa? Jadi untuk media di sini, alhamdulillah juga cukup mensupport, termasuk juga media-media daerah ya. Ada seperti ada media di sini, salah satu TV yang menjadi nasional itu setiap hari menampilkan karya-karya saya, mulai dari lagu-lagu Cermin, mulai dari lagu-lagu daerah saya itu setiap siang atau malam itu mereka selalu menampilkan karya-karya saya. Jadi apa kamu selain daripada Medan, maksudnya di seluruh Indonesia? Selain daripada Medan, sudah ke kota-kota ya, lain? Daripada, maksudnya begitu. Sumatera. Ya. Ada label-label besar sudah offer kamu ke, maksudnya sebab usaha kamu sendiri sangat baik ini, kan? Iya. Kemarin di waktu pandemi COVID itu apa? Jadi kan ada ibu datang produser dari Jakarta. Ini salah satu produser yang mempopulerkan artis-artis penyanyi daerah dan bahkan artis-artis remix dangdut nasional. Tapi kendalanya kemarin satu karena memang saya ditawarkan gitu untuk mempersiapkan 6 lagu untuk diajak rekaman ke Jakarta. Tapi karena pandemi COVID, tambah lagi ya kemarin
mendapat ujian sakit 3 minggu. Jadi itu HP di silent, nggak aktif. Jadi mungkin dia merasa saya itu nggak serius dan tidak menghargai. Ya, jadi di itunya di cancel, kata dia kita pending aja lah, sepertinya kamu tidak serius. Nah, untuk cermin sendiri, cermin itu manggung bukan hanya di wilayah Kota Medan, bahkan kita sampai juga ke berbagai wilayah yang ada di Aceh. Nah, bahkan cermin itu lebih, walaupun dia domisilinya di Medan, masalah show-nya itu, live show-nya itu malah lebih banyak di wilayah Aceh, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Raya, sampai ke Labusel, Asahan, sampai ke arah Danau Toba, bahkan sampai ke kota ikan Sibolga gitu. Jadi cermin itu lebih banyak terbang keluar gitu. Baik, baik. Kita kembali ke Ustazah. lagu Ustazah Mohaini . Iya. Kita saksikan dulu. Kita, boleh. Kita nak dengar lagu Ustazah Mohaini. Iya. Iya. Iya, Pak. Lancar betul Najobro, lancar be. Indah anak murid be. Nah terputar lagunya dia betul. Ribut nilai suara kan beri berhenti kan? Biasa masuk orderan Les Baker. Masuk orderan Les Baker Senjeng. Oh lah mana terbagi ai. Keluarga. Benar. Is it that? Betul ke? Kan? Betul. Tak apa? Hijabnya berwarna oranye ya. Ayam bang rekat. Kita tak nampak. Bidadari dari keluarga. Ayam bang reka. Ni yang di atas ni. Sampai
Iya ini. Okey. Betul lah lagu yang tadi tu. Bila dari keluar tu. Sekali lagi kita buat sekali lagi. Ini tu. Tak, itu yang buat. Oh, why? Boleh tak? Ulang balik. Dia wanita yang tak setia menjadi sebagai pendamping suaminya. Dia pengasuh pendidik anaknya agar menjadi anak soleh-soleha. Tidak tahu arti penadaan negara, sanggup korbankan harta dan nyawa. Wanita yang biasa tak pernah mengecewa hati anaknya menjadi pembantu keluarga agar aman bahagia. Dia bidadari keluarga. Guru jua sahabat selalu bersama di sisi anaknya. Dua tangan yang kasar diseniti kelembutan, memeluk permata dengan kemesraan. Penyemangat jika suka dan duka, ia pendiri rumah tangga. Dia pendiri rumah tangga. Terima kasih.
Salam Kak Ani. Mendengar. Oh, apa alhamdulillah, tak boleh jumpa Kak Ani lagi. Tak boleh jumpa lagi dah. Dek putus kan Ani? Oh, lingkas saja. Putus ya, putus. Hello? Yo yo yo. Hello. Iya, kasih ni. Lain tak berapa nak okey ni. Lain tengah sakit. Ya ya ya, ada ada pengacau lah. Rasanya tak payah, tak apa. Konspirasi ya, konspirasi. Ya Allah, konspirasi. Oh, jadi suara siapa itu? Muhaini eh? Muhaini ke siapa? Muhaini ke Suhaini? Suhaini. Dek kasut Maika. Yang tengah bercakap tadi. Muhaini ni cakap dengan Suhaini. Muhaini. Sedang sapa. Oh, kurang berborak-borak. Kurang berborak-borak. Jangan jangan mengumpat tapi dengar. Pernah okay. Dengar tak lagu Bidadari Keluarga? Tak kan? Ya itu dari... pertama kali. Bagus lagu dia. Bagus. Ya. Pertama yang saya cipta, ada berapa subscriber? Jangan menyenangkan diri. Pentingnya di YouTube. Bidadari keluarga. Lagu Bidadari keluarga 300 ribu. Rasanya 300. 300 ribu kan? Oh iya. Masya Allah. View. Banyak tu. 300 ribu. View. Nah, itu baru. Suara suara kanak-kanak tu kanak-kanak mana? Tadi suara budak dia. Ya. Bang. Suara budak. Sudah ada berapa banyak lagu dicipta? Mana tahu saya nanti pun boleh cipta untuk saya. Yang saya yang kan. Yang keluar single tu ada. Hello? Jangan memusnahkan diri dengan Bidadari Keluarga. Dengar. Jangan kami di sini banyak juga diri. Ramai juga pencipta lagu di tiga wilayah selatan saya ramai juga pencipta lagu. Dan ada yang tempat yang kami selalu rekod di studio Abu Yusof Ayam Barikat. Abu Yusof Menara. Menara? Ya, Abu Yusof. Dia ada hari ni Haji Ghazali ada ke mana? Hari tak. Oh, hari ya? Tak ada. Okey okey okey. Hari ini tak ada. Kenal Haji Ghazali, Tuan Haji Ghazali. Okey, kita beralih kepada video daripada Yahya Rega. Kita dengar Yahya nasyid cermin. Ya. Kita dengar nasyid cermin ni. Yang tadi kita dah dengar nasyid apa daripada Bidadari Muhaini. Muhaini. Ya. Sekarang kita dengar lagu daripada Yahya Rega. Kumpulan nasyid, cermin. Nasyid cermin. Bukan kumpulan cermin, nasyid cermin. Nasyid cermin, ya. Nasyid. Dia streaming interaksi, dia ada cabaran dia. Internet orang. Internet ada problem. Dia kalau nak yang one way tu kita live orang tengok aje. Lepas tu komen lah itu mudah sikit. Mana kita live berbual-bual orang tengok kita tak ada.
suci tak ternoda, akhlaknya teramat. Mulia, sungguh tinggi perjuangannya, pengorbanannya teramat berharga. Cintanya semurni telaga, kasihnya seluas samudra. Hingga saat di akhir hayatnya, mengenang nasib umatnya. Umati, 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 umati. Ya Rasulullah, ya Habibullah, pada hari itu ingin bertemu, walaupun tak pernah bersua, hasrat hati semakin rindu. Ya Rasul Allah, ya Habibullah, betapa ingin memelukmu. Ya Allah, pertemukan daku di syurga dengan junjunganmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Cintanya kasihnya seluas samudra. Hingga saat di akhir hayatnya, mengenang nasib umatnya. Umati, umati, umati. Ya Rasulullah, ya Habibullah, betapa rindu ingin bertemu, walaupun tak pernah bersua, hasrat hati semakin rindu. Okey, itu tadi lagu ni dari ya apa siapa ni? Cermin Nasir. Cermin Nasir. Cermin Nasir. Ya, dari Medan. Yahya Regar. Lagu ciptaan dia lah, Yahya Regar. So nampaknya kita dah sampai ke hujung. Ya. Ya.
Kita nak sebelum tu kita ucapkan terima kasih kepada semua. Kita ucapkan terima kasih dululah sebelum lain ni nanti kacau kan. Ya. Yeah. Buat semua panelis kita pada hari malam ini. Siapa-siapa? Iaitu Kumpulan Cahaya Hati tadi. Ya, yeah, Mas Rizan Masri daripada Sabah. Ya. Muhaini Abdul Samad dari Thailand dan juga Suhaini Sa'ah juga dari Thailand. Dan Yahya Rega daripada Medan, Indonesia. Terima kasihlah dengan pendapat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Islamic Jun kerana menjemput saya pada malam ini. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua bakat-bakat barulah bagi saya dalam industri nasyid dan juga yang lama, terutama daripada Thailand, dari Medan. Saya nampak nasyid ni sebenarnya tak clue lagi lah kalau kita tidak ada clue lagi apa. Kita lesu. Lesu. Kita akan terus bersama lah. Saya nampak yang lesu dan kelu ni mungkin di Malaysia lah. Kalau kita tengok di negara Thailand dan Indonesia ni. Rasa saya yang lesu ni pendengar kot. Ya pendengar. Sebab sekarang ni yang jadi lesunya mungkin maksud saya pendengar tu maksudnya karya-karya kita. Kita boleh terus berkarya. Macam ni. Dalam 2 tahun kita dalam waktu COVID, kebanyakan pendengar dah berubah. Dia kebanyakan dalam waktu pandemik ni, kalau kita tengok rating daripada dengan zikir, selawat ni lebih dari nasyid. Bagi pandangan saya. Sebab dalam keadaan pandemik ni kebanyakan kita nak mendengar selawat dan zikir. Jadi cari tak langsung nasyid tu macam kita nampak macam duduk. Sebab dia gitu yuk. So, bila karya kita terlalu sama macam kita dengar beberapa lagu semua sedap. Lagu sedap. Apa ni kreatif lah. Cuma macam kita dengar satu lagu ke satu lagu tu macam sama. Macam kita tahu ini nasyid. Dia tak boleh tukar lirik yang lagu cinta. Jadi macam tadi contoh lagu yang last kan. Kan kemanakah aku cinta kan, dia tak apa-apa nak. Jadi sekarang ni karya mesti diteruskan. Cuma tapi perlu cari cari benda macam kata Cik Ayub tadi, orang suka dengar yang konvensional, yang zikir apa semua kan. Jadi bukanlah kita nak buat gitu. Kita akan jumpa lah. Kita tak tahu siapa yang akan jumpa. Macam Mas Rizan tadi, dia cakap lagu-lagu etnik apa semua kan. Tapi diorang lebih cenderung untuk buat lagu-lagu yang nak berlawan dengan mainstream. Lawan dengan lagu Sufian Suhaimi lagu kan. Jadi apa macam karya tu mungkin kita tak tahulah siapa yang akan keluarkan. Contoh Intim. Mungkin Suhaini keluar. Kita ambil contoh Intim mula-mula keluar dulu kan. Lagu yang apa pendengar yang ribu-ribu kan. Lagu tu kan lirik cinta. Kita perasan. Ada macam zaman Raihan begini. Lepas tu Intim keluarkan satu konsep gini. Lepas tu makin lama makin tu yang dipanggil lesu tu. Makin lama makin apa nak buat kan. Jadi lalas kita akan jumpa juga insya-Allah sebab cuma nama itu orang nasyid sebab lain industri sikit. Muzik ni dia berpusing. Dia circle. Dia akan nasyid. Evolusi lah. Dia akan pergi balik pada 90s. Dia akan berpusing. Dia akan balik pada zaman nasyid. InsyaAllah. Jadi antara karyawan ni insyaAllah akan seorang akan keluarkan sesuatu yang masyarakat nak dengar lah insyaAllah. InsyaAllah. Tapi jangan berhenti berusaha. Ada kata daripada okay, ada nak minta diorang Akhir kata dari? Mana-mana? Daripada semua ni lah. Oh, diorang masih online? Okay, jadi kepada kita punya panel-panel setelah kami gulung kejap tadi. Gulung yang tak apa-apa nak gulung lah. Adakah ni yang nak sampai? Kita dengar Suhaini dulu. Suhaini ya. Kata-kata ni. Kalau ikut urutannya. Suhaini, any last, bukan last word lah. Ini you nak. Harapan ke? Apa? Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sudah buka. Suhaini, awak dengar tak? Dengar. Dengar. Ya, terima kasih atas kesempatan atau peluang yang beri kepada saya. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan kepada adik-adik bahawa semangatlah dalam membuat karya-karya ataupun anasi. Ya, jangan lesu
Ya, kita jangan menyerah. Kalau apa yang kita cinta, pastilah kita usaha dan akan sabar dan akan panggil berjaya. Nah, maka teruslah dan lihatlah kakak-kakak kita. Nah, Geno, mengapa mereka boleh berjaya? Karena mereka tidak putus asa dan mereka selalu berusaha. Nah, maka adik-adik juga seperti itu. Terima kasih. Putus lagi. Assalamualaikum, salam kenal semua. Ini Aulia siapa ya? Ini Aulia, assalamualaikum. Ustaz Yahya, assalamualaikum. Saya Muhaimin, assalamualaikum. Saya Muhaimin, assalamualaikum. Salam kenal semua, insyaAllah. Kedengar? Insya Allah keringatan keluar. Si orang-orangnya berkurang. Tuh nambah doi. Putus kamu. Oke. Okay. Yahya Rega ada apa-apa? Ya, Yahya Rega ada apa-apa nak cakap? Belum gitu lagi macam. Halo. Halo. Iya, iya. Dengar, dengar. Dengar. Ya, terima kasih buat Islamic Tone dan semua bapak-bapak ibu yang sudah menjadikan bagi kami khususnya Cermin Nasib menjadi bagian dari keluarga. Karena kemarin setelah bertemu dengan Abah itu kami banyak mendapat masukan, kritikan dan inovasi-inovasi yang terbaik yang itu menjadi pelajar apa namanya? Menjadi bahan pemikiran untuk kami untuk menjadikan nasib ini tetap sebagai dari bagian dari style untuk mengisi acara di acara walimahan dan juga acara-acara lainnya. Dan saya sangat terbuka buat rekan-rekan di Thailand, di Malaysia atau dimanapun jika ada perlu bantuan baik dari segi cipta lagu silakan, karena kalau untuk perbendaharaan lagu itu alhamdulillah saya banyak dan boleh nanti. Itu semua nanti diberikan percuma. Kalau Indonesianya gratis. Tanpa fee, tanpa royalti. Gratis, insyaallah, insyaallah. Boleh. Oh. Ya, dengan musiknya sekali kan. Kalau musiknya janganlah, Pak. Musiknya mahal kalau di Indonesia musik itu. Oke, baik-baik. Tapi oke, baik. Baik banyak. Ya. Ibu, ibu, ibu pula. Ustazah. Ah, Ustazah. Ya, saya pasal lagu tadi kata-kata saya panggil terakhir. Awak ibu. Ya, okey. Alhamdulillah. Kecek, kecek. Terima kasih kepada... Kecek, Rai. Terima kasih kepada... Kecek. 30 saat. 33 minggu. Dah, saya panggil beri kesempatan boleh kita jumpa, boleh kongsi berkenaan dengan nasib sama dengan sahabat dari Malaysia dan juga Indonesia. Dari atas logo ni adalah anugerah untuk kita, dia hadiah kepada kita. Mudah-mudahan dengan nasyid ni boleh menjalinkan persaudaraan kita di antara tak kira lah deh, seluruh lah. InsyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Dengan nasyid juga insyaAllah boleh membina generasi dan masyarakat yang ke depan yang lebih maju lagi insyaAllah. Ya, ya, ya.
Amin, insyaAllah, amin. Bagi kecek laju. Bersama kita Zulkit daripada Indonesia untuk Islamic Tune Indonesia, ya. Yeah. Untuk tutup laporan Grand Final Event Festival Nasyid dan Selawat Jawa Barat, dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya dan selamat malam untuk semuanya. Saya Zulfi, mewakili Umi yang saat ini mungkin sedang kurang sehat. Saya minta doanya untuk kesehatan Umi Aulia. Dan pada kesempatan ini saya akan melaporkan untuk kegiatan atau event festival Nasyid dan Shalawat Islamic Tune Indonesia tingkat Jawa Barat tahun 2021. Nah, untuk kegiatan ini alhamdulillah dalam waktu 20 hari kita mendapatkan jumlah peserta 81 dan sudah kita audisi menjadi 30 peserta yang lolos ke tahap final. Insya Allah besok akan dilaksanakan finalnya di Bandung, tepatnya di Grand Jogja Kepatihan, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Kami dari Islamic Tune Indonesia meminta dan memohon doanya untuk kelancaran kegiatan tersebut. Dan terima kasih untuk support dari semuanya yang sudah mendukung penuh kegiatan kami di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk event yang hebat juga tu. Ya, betul. Malaysia punya bila? Itulah. Malaysia. Semoga-moga nanti. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang industri kalau bercakap. InsyaAllah. Ya. Ya, baik. Okay, so kita nampaknya kita sudah ke rap. Untuk malam ni lah. Ya. Dan kita akan bertemu lagi. Minggu hadapan dengan topik. Topik yang lebih hangat, insyaAllah. Lebih baik. Oh, kalau topik yang lebih dahsyat lagi lah. Okey, Arab apa ni, cuaca tak dahsyat lah kan? Baik. Okey, so kita tutup dengan video dari Sahabat Selawat Indonesia. Sahabat Selawat Indonesia. Ya, dipimpin oleh Deni, Ustaz Deni. Oleh Ustaz Deni. Nah, hari ini masih gagal. Ya, Ustaz Deni. Sepatutnya dia beserta dengan kita tapi masih gagal. Ya. Indonesia besar nak cari, tak senang. Jom kita saksikan. Terima kasih banyak-banyak semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Jumpa lagi. Dia orang pun dengar ya. Cakap ni. Ya Maulid al-Mustafa. Ya lima qamat azim asa bijahin nabi yahsul shifa lizzaqim ya maulid al-mustafa بجاه النبي
Shiva is something. يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى زلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 فالكائنات ضياءه وفم الزمان وفم الزمان تبسم وسناء ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياءه وفم الزمان وفم الزمان تبسم وسناء تبسم Yeah.